Setelah ceramah Kang Bahar nyantai di tepi pantai dengan pasukan elitnya, ia duduk dengan tenang di tepi pantai menyaksikan keindahan pantai sambil menghisap rokok dan disuguhi makanan dan minuman di mejanya. Kang Bahar memintanya sakit, dia tidak bisa ngambil minuman. Untung ada pengawalnya yang sigap langsung mengambilkan minuman, kopinya langsung diserutup. Beberapa pengawalnya berdiri sambil melihat kiri kanan untuk menjaga keadaan aman atau tidak.